Ini kita beralih ke informasi mengenai Presiden Jokowi begitu ya. Dan kita tahu kemarin Presiden Jokowi sudah berada di Aceh begitu ya. Untuk kunjungan begitu dan merayakan Idul Fitri bersama masyarakat di sana. Sekitar dua hari ya, kemungkinan hari ini dan juga besok begitu. Ya, ini juga jadi apa kayak semacam tradisi baru. Nggak cuma di Jakarta aja presidennya, tapi juga bisa pergi keliling Indonesia untuk menyapa umat muslim yang merayakan hari lebaran. Sekali. Nah, yang jelas Jokowi yang sempat didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wali Nangro Malik Mahmud, itu sempat melafalkan takbir sebelum memukul beduk tanda dimulainya pelepasan pawai takbir akbar. Mobil hias berornamen masjid dan ratusan peserta pejalan kaki yang membawa obor melewati panggung utama setelah Presiden Jokowi melepas secara resmi pawai takbir akbar menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah yang berlangsung di halaman depan Masjid Raya Baitur Rahman. Meski dijaga ketat oleh ratusan personil TNI Polri, namun suasana takbir tetap berlangsung meriah dan tertib. Ribuan masyarakat nampak antusias menyaksikan pawai takbir dan mobil hias di sepanjang jalan yang dilalui oleh iringan pawai. Indri Cakri tering lihat presiden grogi apa nostalgia tuh ya? Mukul beduknya mantan drummer dong itu. Tapi terasa berbeda karena di Serambi Mekah begitu lebih syahdu dan juga beberapa masyarakatnya sendiri ya antusias pawai begitu ya rame. Tapi happy yang patut kita juga merasa aman dan tenang. Jakarta kemarin juga kondusif ya untuk merayakan takbiran ya. Iya, karena betul. Tidak diperbolehkan untuk takbir keliling ya. Tapi yang dari Depok, dari Tangerang dan Bekasi, daerah sekitar nggak masuk ke Jakarta.